Bahan-bahan yang kita perlukan ialah pensel dan kertas bersaiz segi 4 sama. Okey, dah sedia dengan bahan-bahan, mari kita mulakan. Pertama sekali, lipat kertas menjadi segi 3, iaitu awak perlu temukan antara bucu di hujung sini dengan di hujung sini, ataupun di hujung sini dengan hujung. Mesti sama, selari, dan kita temukan hujung bucu menjadi segi 3. Okey, dah siap. Sekarang awak akan dapat bentuk piramid. Okay. Pada bentuk piramid, ada tapak di hujung dengan di hujung kanan dan kiri. Sekarang kita temukan tapak bahagian kanan dengan bahagian kiri. Ratakan supaya kertas tidak terbuka. Dah siap. Boleh buka kertas awak. Sekarang kita akan nampak kesan garisan 1 dan 2. Sekarang kita akan lipat kertas menjadi segi 4 tepat. Temukan antara dua bucu dan dia akan menjadi segi 4 tepat. Sekarang kita akan lipat pula kertas segi 4 tepat ini menjadi segi 4 sama yang kecil. Ratakan supaya kertas tidak terbuka. Sekarang awak akan dapati kertas sudah dilipat. Okey, terdapat beberapa helai di sini. Letakkan supaya letakkan pada arah yang terbuka berada di hadapan awak. Okey, sekarang pegang kertas di bawah dalam poket ni, kemudian pegang satu saja, ambil satu saja bucu dan tarik bucu ke tepi. Jangan lupa pegang satu lagi hujung supaya kertas tak lari. Sekarang sudah menjadi segi 3 ataupun bentuk piramid. Kertas sudah menjadi bentuk segi 3. Kita siap. Ada satu lagi bahagian, kita kena terbalikkan. Dan seperti tadi juga, ambil satu sahaja, tinggalkan satu lagi, pegang yang satu lagi dan tarik seperti tadi. Tarik, jadikan dia segi 3. Sekarang dua-dua bahagian sudah menjadi segi 3. Sekarang pusing supaya berada dalam keadaan begini. Kita nak buat ekor ikan. Caranya ialah lipatkan, pegang, tahan jari awak di sini satu, dan ambil satu helai sahaja. Ambil satu dan lipat serong. Lipat serong, tekan, uruskan, rapatkan supaya kertas tak terbuka. Dah siap. Ambil satu lagi di hujung, satu sahaja. Tinggalkan yang di bawah, ambil satu sahaja. Macam tadi, lipat serong supaya nampak bahagian ni. Okay, ratakan supaya kertas tidak terbuka. Sekarang, dah siap. Nampak bentuk ikan? Untuk dapat dengan lebih jelas, awak perlu pusingkan kertas. Ya, kita
kita sudah nampak bentuk ikan. Sekarang ambil pensel dan lukiskan rupa ikan awak. Ada mata, dan ada sisik. Dah siap. Sekarang cikgu ada dua ekor ikan, yang besar dan yang kecil. Tugasan awak seterusnya ialah tamparkan bentuk ikan tadi di atas keping kertas kosong, kemudian hasilkan satu pemandangan pada ikan tersebut. Ini adalah hasil lukisan cikgu. Boleh awak kongsikan hasil lukisan awak dengan cikgu?